Palestina sampai terkejut guys, kualitas kelas dunia stadion di Surabaya menjelang versus timnas Indonesia. I feel very good, senang. Senang. Feels home again, alhamdulillah. Of course we're happy to see all the Ini player Palestina yang pernah bermain di Liga Indonesia. Aku tak pastilah sekarang beliau masih berada di Liga Indonesia ataupun dah berada di klub lain. Mohon subscribe channel ini dulu ya, supaya gak lupa guys, berita terbaru timnas Indonesia. Ya. Palestina dibuat takjub dengan fasilitas stadion di Surabaya. Mantan pemain Persib sampai bilang begini. Gelandang timnas Palestina Bandung, Mohamed Rashid memuji kondisi lapangan Gelora 10 November. Lapangannya sangat bagus, ini yang akan dipergunakan dalam Piala Dunia U20 kan? Sangat bagus, kata Mohamed Rashid. Sebelumnya Rashid dan kawan-kawan Palestina juga dibuat kagum dengan sambutan Indonesia. Bahkan ia sampai posting ulang sambutan pencinta bola Indonesia. Skuad timnas Palestina sudah tiba di Indonesia sejak Sabtu 10 Juni 2023 malam 10 hari bulan Indonesia Barat. 10 Juni sampai Ketika sekarang tiba di hari Bandara Soekarno-Hatta, para pemain timnas Palestina tersebut disambut oleh para supporter yang telah menunggu. Tak terkecuali Mohamed Rashid, gelandang timnas Palestina yang pernah berkarier di sepak bola Indonesia bersama Persib Bandung. Merespons sambutan hangat para pencinta sepak bola Indonesia, Rashid pun membagikannya ulang di media sosial Instagram. Itu terlihat dalam unggahan-unggahannya dalam story di akun Instagram @moerashid95. Welcome back and enjoy, kata akun @fedbintang-bintang-bintang. Welcome back to Indonesia bro, kata akun @bintang-bintang-bintang. Dapat kembali ke Indonesia. Mohamed Rashid tercatat memperkuat Persib Bandung pada Juli 2021 hingga Agustus 2022 lalu. Satu musim je lah dia Selama ada. Selama bersama tim berjuluk Maung Bandung tersebut, gelandang bertahan berusia 27 tahun tersebut memainkan total 27 pertandingan dengan mencetak 6 gol dan 3 assist. Oke jugalah. Rashid selalu merasakan ikatan kuat dengan Indonesia. Pada akhir Maret lalu, setelah membawa timnya Jabal Al-Mokabe juara Piala Liga Palestina 2023, Rashid mengenakan seragam timnas Indonesia selagi mengirim pesan. Pada saat itu Indonesia baru saja dibatalkan sebagai tuan rumah Piala Dunia 20 tahun 2023 dukungan kepada dengan Indonesia. Penolakan terhadap kehadiran timnas Israel U20. Rashid pun mempersembahkan gelar juara pada saat itu untuk masyarakat Indonesia juga. Alhamdulillah, satu lagi di bulan yang sama, saya senang bisa membantu tim saya menang di final piala dan liga di bulan yang sama, tulis Mohamed Rashid di akunnya @moerashid95. Sampai dia pakai jersey timnas tau. Pernyataan mengejutkan Wakil Ketua Umum Federasi Bola Palestina jelang hadapi timnas Indonesia. Susan Ershalabi Molano menyebut timnas Palestina tak pikirkan soal menang kala menghadapi timnas Indonesia di FIFA Match Day Juni 2023. Dia mengatakan kalau Palestina hanya ingin menikmati pertandingan tersebut. Menjelang pertandingan itu, Susan Ershalabi Molano selaku waketum PSSI-nya Palestina menyampaikan terima kasih kepada Indonesia. Dia menganggap Indonesia telah banyak berkorban dan gigih memperjuangkan Palestina usai batal menjadi tuan rumah Piala Dunia U20 tahun 2023. Indonesia telah banyak berkorban ketika tidak menjadi tuan rumah Piala Dunia U20. Kami sangat menghargai itu dan hari ini kami sudah berada di Indonesia, kata Susan. Lebih lanjut, Susan juga mengaku bangga timnas Palestina bisa menjalani latihan di Stadion Gelora 10 November di Surabaya. Pasalnya, nama stadion tersebut merupakan simbol perjuangan Indonesia ketika melawan kolonial dulu. Itu yang kami rasakan sekarang, kami berjuang dan terima kasih atas dukungan besar dari Indonesia, jelasnya. Sementara itu menyoroti laga timnas Indonesia versus Palestina, Susan Ershalabi Molano justru menyebut timnas Palestina tidak memikirkan soal mengincar kemenangan.
Dia menegaskan seluruh penggawa Palestina hanya ingin menikmati laga tersebut. Yeah, kami itu tidak lebih tentang bagus, siapa ya? Yang menang dan siapa yang kalah. Kami ingin menikmati pertandingan, tegasnya. Terbaik. Jadi itu tadi guys, Palestina sampai terkejut kualitas kelas dunia stadion di Surabaya menjelang versus timnas Indonesia. Actually, semasa mereka sampai di bandara, itu pun dah membuatkan mereka kaget dan mereka rasa sedih lah, terharu dengan sambutan yang sangat-sangat yang mereka tak percayalah mendapat sambutan sampai begitu sekali kan. Lepas tu yang kedua, bila dah sampai di stadion, mungkin kemudahan stadium dan juga keadaan padang yang sangat-sangat kualitasnya sangat-sangat bagus, itulah yang diakui oleh pemain-pemain Palestina yang ketika ini mereka sering menjalani latihan. Buat sementara waktu, sementara menunggu perlawanan tiba, mereka menjalani latihan dan mengatakan bahawa keadaan ataupun kualitas stadion di Surabaya memang berkelas dunia, diakui oleh pemain-pemain Palestina itu sendiri ya guys. Jadi itulah keistimewaan jika Palestina datang ke Indonesia, tak kisahlah mungkin sukan sepak bola ke ataupun sukan lain lah, sukan lain pun ataupun bukan dalam atlet sukan pun, mungkin kalau rakyat biasa pun datang ke Indonesia akan diberikan layanan yang sangat-sangat special. Alright, bukan saja nak cakapkan orang Palestina, aku sebagai orang Malaysia pun yang pernah menjejakkan kaki ke Indonesia pun, aku merasakan sangat gembira, sangat seru guys apabila aku datang ke Indonesia. Diberikan layanan yang sangat-sangat baik. Nah, orang-orang Indonesia ni memang sangat baik dengan orang-orang luar. Okey, kita baik, mereka 10 kali lagi baik. Kita berbudi bahasa, mereka 10 kali lagi berbudi bahasa guys. Jadi itulah dia orang Indonesia, kebaikan mereka, kebaikan yang mereka tunjukkan kepada orang luar yang datang ke negara mereka. Orang Indonesia ni memang macam tu. Kita baik, mereka akan 10 kali lagi baik guys. Serius, yang tak pernah pergi Indonesia, silakan. Kalau tak percaya apa yang aku cakapkan, silakan lihat sendiri bagaimana layanan orang Indonesia kepada anda sekiranya anda tiba di Indonesia guys. Mereka sangat ramah, mereka akan senyum apabila melihat dengan kita. Okey, apabila berjumpa kita, mereka sangat ramah guys. Ini kan lagi Palestina yang mereka sudah anggap seperti saudara mereka sendiri, yang mereka telah membantu dengan sekian lama guys. Layanan yang baik yang diberikan oleh rakyat Indonesia kepada Palestina itu sangat-sangat membanggakan guys. Bukan orang Indonesia aja yang rasa bangga, aku sebagai orang Malaysia pun aku rasa macam oh, terima kasih lah kepada Indonesia dan kerana memberikan layanan yang terbaik untuk saudara Islam kita Palestina setibanya mereka di sana guys. Jadi itu je lah, berharap setibanya game besok akan lancar semuanya. Tak kisah siapa yang menang, Palestina menang ataupun Indonesia menang, yang penting game besok happy, lancar, tak ada apa-apa masalah. Amin ya rabbal alamin. Okey guys, aku rasa sampai di sini saja video aku pada kali ini. Semoga kita jumpa lagi di video aku yang akan datang. Assalamualaikum. Bye bye.